Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Vinci Aryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok simple, yaitu transisi 2 jari ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini. Jadi hanya memakai 2 jari saja transisinya ya, 2 jari membuka seperti ini. Oke, langsung aja kita klik yang untuk soundnya yang ada di kanan bawah. Berikut nama soundnya, suara asli dari Tone, dan di bawahnya sudah ada beberapa contohnya ya. Oke, langsung aja kita klik gunakan suara ini yang ada di tengah bawah. Kemudian kalian atur waktunya, pilih yang 15 detik. Kemudian waktunya kita pause di detik 2,7s ya guys. Di detik 2,7s dengan gerakan awalnya kalian bisa lip sync seperti biasa. Kemudian gerakan terakhirnya 2 jari kalian dideketin aja ke kamera HP kalian ya, seolah-olah mau membuka seperti ini. Aku contohin. Oke, langsung aja kita coba mulai 3, 2, 1 lip sync, kemudian 2 jari dideketin ke kamera. Kemudian klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini ya. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu. Kalau udah pas, kalian bisa langsung klik berikutnya yang ada di kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Nah, setelah itu kalian bisa make up se-glow up kalian bebas. Nah, kalau udah siap, kalian bisa buka draft TikTok kalian yang tadi. Nah, yang ini kalian bisa buka aja, lalu kalian langsung aja klik tanda panah kiri yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian keluar pilihan, kalian pilih yang lanjutkan perekaman. Nah, yang ini kita lanjutkan video yang tadi ya. Kita mulai dari gerakan 2 jari di depan kamera HP kalian ya, langsung membuka aja, kemudian bebas terserah kalian. Seperti ini aku contohin gerakannya. Nah, dari 2 jari di depan kamera lalu membuka, kemudian bebas terserah kalian. Oke, simple ya guys, langsung aja kita coba mulai 3, 2, 1. Nah, dari 2 jari membuka seperti ini, kemudian bebas. Nah, kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu ya, simple banget kan? Kalau udah, kalian langsung aja klik berikutnya yang ada di kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.